Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat onlineku semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Oh ya, seperti biasanya di video kali ini aku mau kasih informasi promo menarik dari Alfamart ya. Promo terbaru mulai dari tanggal 16 April sampai 30 April 2021. Nah, buat yang penasaran, tonton terus ya videonya. Dan sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan nantikan selalu video terbaru dari aku ya. Terima kasih. Selamat menonton. Wah, ternyata di Alfamart ada promo Pak Samad nih. Apa sih promo Pak Samad? Promo Pak Samad adalah partner sahur hemat. Promo Pak Samad juga sudah tersedia loh di Alfamart mulai dari tanggal 16 April sampai 30 April tahun 2021. Nah, yuk segera penuhi kebutuhan sahur selama bulan Ramadan ini dengan dapatkan beragam produk promo Pak Samad. Jadi banyak banget nih promo dengan harga yang menarik yang pastinya buat belanja jadi hemat banget loh. Jadi yuk ke Alfamart sekarang juga ya, nikmati promo Pak Samad yang ada di Alfamart mulai dari tanggal 16 April sampai 30 April tahun 2021. Jadi jangan sampai terlewatkan promonya ya. Terima kasih. Wah, ternyata minggu ini banyak banget ya promo di Alfamart. Ada promo Pak Samad, promo serba gratis, dan promo ngabuburit. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk ke Alfamart sekarang juga ya, nikmati berbagai promo menarik di Alfamart. Nah, buat yang mager buat keluar, bisa juga nih belanja di Alfamart melalui aplikasi Alfagift. Aplikasi yang cepat, hemat, dan sangat mudah. Jadi, yang belum download aplikasi Alfagift, yuk segera download sekarang juga ya. Karena dengan aplikasi Alfagift, Anda bisa memesan belanjaan Anda dan pastinya akan diantar dengan pemesanan maksimal jam 9 malam. Jadi, jangan sampai terlewatkan ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.